اشهد ان لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد كمبلي أمهات kita كتاب من أجد كان كجين كتاب برنسيب الإسلام كري أستاذ يزيد بن عبد القادر جَوَازَ حفظه الله تعالى Pada kesempatan kali ini, kita mulai dari halaman 43 dari kitab ini. Kita masuk ke dalam bagian keempat, yaitu asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik. Asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik. Dikatakan oleh beliau, "Hafidullah, setiap Muslim wajib mentauhidkan Allah." dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Seorang muslim juga mesti mengetahui pengertian tauhid, makna syahadat, rukun syahadat dan syarat-syarat supaya ia benar-benar memahami tauhid. Kalimat tauhid bagi kaum muslimin khususnya Ahlus sunnah wal jamaah adalah kalimat yang sudah tidak asing lagi karena tauhid bagi mereka adalah suatu ibadah yang wajib Dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang pertama kali dakwahkan sebelum yang lainnya. Jadi, kalimat tauhid itu adalah "La ilaha illallah". Uh, "La ilaha illallah" itu bisa juga disebut, juga selain, selain disebut kalimat tauhid, dia juga disebut kalimat ikhlas, dia juga bisa disebut uh, kalimat tayyibah, dia juga bisa disebut, uh, kalimat, juga bisa disebut uh, kalimat syahadat dan uh, sebagaimana firman Allah azza wa jalla fi kulli ummatin rasula an dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan agar beribadalah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut Tauhid menurut bahasa yaitu etimologi diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidah Artinya, menjadikan sesuatu itu satu. Jadi, ini penting sekali bagi uh, kita semua yang uh, mempelajari uh, ilmu sunnah Nabi SAW. Yang sering ikut kajian, baik online maupun offline, pasti sering mendapatkan istilah tauhid. Jadi, tauhid dan sunnah itu adalah syiar dakwah, ahlus sunnah wal jamaah. Syiar. Nah karena seringnya mendengar lafal-lafal ini maka harus tahu makna dari yang sering diucapkan ini yaitu tauhid dan sunnah. Sekarang kita bahas tauhid. Jadi secara bahasa tauhid itu adalah menjadikan sesuatu itu satu. Sedangkan menurut ilmu syar'i yaitu terminologi Tauhid berarti mengesahkan Allah terhadap sesuatu yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, mengesahkan Allah terhadap sesuatu yang khusus bagi Allah Azza Wajalla. Baik dalam tauhid uluhiyah, rububiyah maupun asma dan sifatnya. Tauhid berarti beribadah hanya kepada Allah saja. Kemudian kita akan masuk ke setelah mengetahui makna tauhid secara syariat yaitu menyesakan Allah terhadap sesuatu yang khusus hanya ada pada Allah yaitu dari segi uluhiyah yaitu keberhakan untuk disembah dari segi rububiyah yaitu perbuatan-perbuatannya ataupun dari segi nama dan sifatnya Nah jadi ini penting sekali ketika ditanya Apa itu Tauhid secara bahasa dan secara syariat Ya jadi jawablah Tauhid secara bahasa Yaitu menjadikan sesuatu itu satu Tauhid secara syariat yaitu mengesahkan Allah Terhadap sesuatu yang khusus hanya ada pada Allah Azza wa Jalla dari segi keberhakannya dia di di disembah yaitu tauhid uluhiyah kemudian dari segi perbuatan-perbuatan yaitu tauhid rububiyah kemudian dari segi nama dan sifat-sifatnya yaitu tauhid asmaul sifat ya nah berarti kalau bertauhid kepada Allah nah kalau disebut bertauhid kepada Allah yaitu berarti menganggap Allah Taala satu dari segi keberhakannya untuk disembah, diibadahi. Kemudian dari segi perbuatan-perbuatannya tidak ada yang menyerupainya. Dan dari segi nama dan sifatnya. Tetapi ketika memang biasa ya kita kita harus bertawhid. Makna di sini biasanya biasa lebih dominan dimaksudkan dengannya itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita mulai macam-macam tawhid. Pertama tawhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah Ya mengesakannya, Mentauhidkannya Mentauhidkan segala apa yang Allah Ta'ala kerjakan Jadi tauhid rububiyah ini Mentauhidkan Perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla Ya Baik mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan seterusnya Allah adalah Raja, Penguasa dan Rab yang mengatur segala sesuatu الله تعالى بافر من ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين هكذا لا من شبتك اندر نمرين تحكا حَقَ الله تبارك الله رب العالمين ما هاسوتي الله رب صلى الله عليه وسلم تبارك الله معناه لا ما الله Ingat ketika seseorang mengatakan tabarakallah itu maknanya maha suci Allah ya. Tabarakalladzi bi yadihi al-mulk. Tabarakalladzi nazzal al-furqan. Maka lafal tabarak di sini adalah maha suci artinya. Maha suci. Sebagian ulama mengatakan tabarak maknanya maha memberi berkah. Maha memberi berkah. Tetapi di sini lihat ketika mendoakan orang lain supaya dapat berkah maka lafalnya bukan tabarakallah lafalnya bukan tabarakallah melainkan lafalnya barakallahu fik ini harus dibedakan ada kesalahan sebagian dari orang yang mengucapkan doa keberkahan kepada saudaranya mengatakan barakallah mengatakan Barakallah ini tidak tepat yang tepat adalah Barakallahu fik jadi tambahan fik ya kalau kepada perempuan berarti fik kalau kepada laki-laki fika tapi bisanya fik gitu aja Barakallahu fikum bisa Barakallahu fikunna bisa Taib itu untuk me mendoakan supaya dapat berkah. Nah kalau untuk ter, untuk takjub, kagum atau semisalnya, maka bisa dengan ungkapan kekaguman atau dengan mendoakan keberkahan. Ini bedakan. Bisa dengan ungkapan kekaguman atau mendoakan keberkahan. Jadi ketika kagum atau takjub terhadap sesuatu, bisa kita ucapkan uh, Mendoakan uh, mendoakan keberkahan atau Lafal-lafal uh, menunjukkan kekaguman Mendoakan keberkahan yaitu dengan cara Barakallahu fik Barakallahu fik Misal ketika uh, Saudara atau tetangga punya baru Maka kita katakan Barakallahu fiik itu enggak masalah. Mendoakan keberkahan pada itu. Atau menjabarkan kekaguman itu dengan kalimat Masya Allah atau Tabarakallah atau keduanya Masya Allah atau Tabarakallah ya jadi itu kalau misalnya kagum akan sesuatu Masya Allah, Tabarakallah Agar terhindar dari hasad dan a'in Agar kita Agar agar objek yang kita kagumi Itu terhindar dari hasad Ataupun a'in pada hati kita Maka boleh katakan Masya Allah Tabarakallah Maha suci Allah Maha Allah Ta'ala Maha memberi berkah Tapi kalau mau sekali mendoakannya Boleh Barakallahu fik Begitu Ya yeah. Nah, lafal tabarakallah atau barakallahu fik ini uh, perbuat apa fi'il atau kata kerja tabarak dan barak itu hanya bisa dinisbatkan kepada Allah azza wajalla. Ya, karena yang maha yang memberi berkah itu hanyalah Allah azza wajalla. Manusia tidak bisa memberi berkah. Ya, Manusia bisa memberi restu dan izin, tetapi dia tidak bisa memberi berkah. Yang memberi berkah hanya Allah. Berkah itu artinya adalah ziyadah. an ma' berkah itu adalah berkah itu tetap, tambah, dan tumbuh. Itu berkah, ya. Berkah itu tetap, tambah, dan tumbuh, dan yang melakukannya hanya Allah. Misalnya seorang anak yang berkah Yang memberkati itu adalah Allah Azza wa Jalla Adapun orang tuanya hanya bisa mendoakan supaya berkah Ya, Jadi nggak boleh seorang orang tua mengatakan kepada anaknya Nak saya berkati kamu nak nggak 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 bisa karena yang memberkati hanyalah Allah azza wajalla ya orang tua hanya bisa ridho memberi restu atau izin Adapun memberkati itu urusan Allah, perbuatan Allah misal kalau misalnya <tuh> seorang anak menikah uh, sementara ibunya tidak suka dengan calon putrinya mungkin faktor, dan tidak sukanya bukan karena faktor syar'i Sementara calon untuk putrinya itu adalah laki yang saleh dan putrinya itu tetap uh, menikah, maka ibu bilang ibu tidak mau merestui pernikahan ini. Tetapi secara syar'i pernikahan ini sahih sah dan uh, tidak boleh ibu itu melarang-larang. Maka apakah pernikahan ini berkah? Sementara ibunya bilang aku tidak, ibu tidak tidak restui pernikahan ini walaupun bapak merestui, ibu tidak suka, tidak restui dan ibu tidak memberkati. Maka dalam konteks seperti ini dengan kadang-kadang terjadi itu. Mungkin karena calonnya kurang kaya atau bagaimana, maka dalam konteks ini pernikahan itu tersebut sah resmi diridai Allah dan diberkati oleh Allah azza wajalla dan diberkati oleh Allah subhanahuwataala dan uh, tidak perlu perempuan itu khawatir merasa dia durhaka pada ibunya tidak justru ibunya lah yang durhaka pada anaknya karena mencegah atau tidak menginginkan yang saleh buat putrinya siapapun siapapun ummahat atau bahkan para bapak yang uh, tidak menginginkan putrinya atau putrinya dapat yang salih atau salihah lebih suka dapat yang kaya atau yang semisalnya daripada yang salih atau salihah maka orang tua tersebut bersikap durhaka pada anaknya dan anaknya tidak wajib untuk mengikuti orang tuanya dalam masalah ini menimbang maslahat yang lebih besar yaitu jodoh yang salih atau salihah ya maka yang memberi berkah itu Allah bukan orang tua. Maka orang tua itu makhluk, orang, manusia, manusia biasa sebagaimana anak. Maka janganlah menempatkan posisi seperti uh, Rabbul Alamin. Seolah-olah dialah yang memberi berkah. Betul kata Nabi SAW Ridha Rabbi fi ridha walidain wa sakhatu fi sakhatil walidain. Ridha-nya kedua orang tua itu di ridha eh, ridhonya Allah Ta'ala di ridho kedua orang tua dan murkanya Allah di murka kedua orang tua ini dalam konteks apa? dalam konteks hal yang mubah dan hal yang dianjurkan atau wajib dalam hal konteks hal yang syar'i i. Adapun dalam konteks kalau ternyata ridhonya orang tua ini tidak syar'i dan murkanya orang tua ini tidak syar'i maka hal ini tidak dianggap uh, oleh syariat Jadi walaupun seorang ibu murka tidak mau putrinya nikah dengan pria yang saleh, maka ini tidak dianggap dalam Islam sebagai uh, uh, sebagai hal yang diperhitungkan oleh Allah Azza Baik, Baik, kemudian kita lanjut. Allah Taala berfirman: "Zalikumullahu Rabbukum lahul mulk, waladina tadzoon min dunihi ma yamlikun min qitmir." Yang berbuat demikian itulah Allah Taala Rabbmu. Rabbmu yang berbuat demikian uh, laul mulk dialah Rabb dialah al-malik dialah uh, Rabb kita yang miliknya segala kerajaan walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min dan orang-orang yang kalian seru kalian sembah kalian berdoa padanya selain Allah itu tidak memiliki apapun walaupun setipis kulit ari apa itu kitmir? Kitmir itu adalah selaput yang membungkus uh, selaput yang membungkus uh, biji kurma. Itu kitmir. Jadi kalau kita buka makan kurma, itu kan ada bijinya. Dan bijinya kan dibungkus dikecil tipis oleh selaput ya yang transparan. Maka itu namanya kitmir dan itu sesuatu yang rendah tidak bernilai tidak dianggap oleh orang-orang biasa kan kalau kita makan kurma ya terus habis itu kan bijinya dibuang di biji itu ada kitmirnya nah kitmir itu bagi kita nggak ada harganya dia membungkus kecil dan transparan dan tidak dianggap adanya nilai padanya nah orang siapapun yang disembah selain Allah itu dari makhluk tidak ada yang memiliki satu pun dari, uh, dari dari fasilitas maupun eksistensi apapun di uh, dunia dan di langit dan di bumi. Kita sendiri tidak menikah apapun, kecuali apa yang Allah Ta'ala titipkan dan berikan kepada kita. Ya Jadi ngapain kita uh, berdoa dan minta kepada pihak yang sok, sangat miskin, fakir. ياكبد الله عز وجل. الله يبارك فيك تميم تابع لك يا ما يا الله. كاو مشركين قل من اقوي من الله قل من يرزقكم من السماء والارض أم من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله قل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون Katakanlah, محمد siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan maka mereka menjawab Allah maka katakanlah mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah maka zat yang demikian itulah Orang kalian yang sebenarnya Maka tidak ada yang sesudah kebenaran itu Melainkan kesesatan Maka mengapa kalian masih Berpaling dari kebenaran <tuh> Juga firman Allah man khalaqas wal al Alim dan jika kalian tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi pastilah mereka akan menjawab semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui yaitu Allah jadi, kaum musyrikin, kaum musyrikin pun mengetahui bahwasanya hanya Allah semata pencipta segala sesuatu, pemberi rezeki, pemberi langit dan bumi, dan pengatur alam semesta. Namun, mereka juga menetapkan berhala berhara mereka yang mereka anggap sebagai penolong. Mereka bertawassul dengan berhala tersebut, dan menjadikan berhala tersebut sebagai pemberi syafaat, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat. Nah subhat bagi orang-orang yang uh, meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla Kalau kita, kalau misalnya dalam kesurutan hidup kita katakan Ya minta aja sama Allah lah Maka subhat mereka adalah Apa kata mereka, ada di antara mereka berani mengatakan begini Kalau kita minta langsung pada Allah itu enggak dijawab Melainkan kita perlu uh, meminta kepada Rasulullah Ini musibah Inilah syirik itu loh jadi sebab mereka kalau kita minta kepada Allah itu enggak dijawab. Ini kalimat yang yang justru ini kalimat kufur sebenarnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau kita minta langsung ke Allah itu enggak dijawab. Ini suudzon sama Allah bertentangan dengan ayat dan juga hadis. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ud'uni astajib lakum." Wa qala rabbukum ud'uni astajib Rab, kalian berkata, Rabb kalian Allah Ta'ala berkata mintalah kepada aku, berdoalah kepada aku, aku akan perkenankan doa. Itu jawab doa kalian. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku menjawab doanya pendoa jika dia berdoa kepada aku tanpa wasilah. Lalu sebab mereka itu. Ini bertentangan. Dak kata Nabi SAW alaihi wasallam, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah Taala dan dalam keadaan kalian meyakini jawaban dari Allah. Maka mengatakan kalau kita doa sama Allah itu belum tentu dijawab. Maka ini kekufuran bahkan. Ini berarti tidak percaya sama Allah Azza wa Jalla. Ini suudhan pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ditambah dengan syubhat atau kekufuran tersebut. Dengan kalimat kita harus doanya sama Rasulullah SAW. Tawassul sama Rasulullah SAW. Maka bertambahlah subhat demi subhat kekufuran demi kekufuran. Ini yang kemudian menjadikan mereka sekarang bertawasul kepada Rasulullah SAW. Menjulur kemudian mereka bertawasul kepada para ulama, para kiai, para habaib yang telah wafat. Ya, ini apa bedanya dengan tawasulnya orang-orang Nasrani dan meminta orang, orang Nasrani kepada Nabi Isa Alaihissalam? Inilah kekufuran Tapi ajaibnya inilah diajarkan oleh sebagian dari majelis-majelis selawat, ya bertawasul kepada Rasulullah SAW dan kepada wali-wali. Inilah kekufuran, inilah kesyirikan, ini syirik akbar bukan sebatas syirik kecil. Dengan perbuatan tersebut mereka tetap dalam keadaan musyrik. Sebagaimana firman Allah S.W.T. Wama yu'minu billahi, wa ma yu'minu aktharuhu aktsaruhum billahi illahu musyrikun dan kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan sesembahan lain berbuat syirik. Sebagian ulama salaf berkata, jika kalian bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menjawab Allah. Walaupun demikian, mereka tetap saja menyembah kepada selain Allah. <tuh> Kedua tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya mengesahkan Allah Ta'ala melalui segala pekerjaan hamba yaitu hanya menyembah kepada Allah Azza wa Jalla hanya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla yang dengan cara itu mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah apabila hal itu disyariatkan olehnya disyariatkan oleh seperti berdoa hanya kepada Allah khauf takut di sini hanya kepada Allah selama bukan takut yang tabi'i kalau takut tabi'i itu dimaafkan al-khauf tabii itu di Maafkan. Seperti takut sakit, seperti takut sakit di sini, takut kena penyakit sehingga dia menghindar dari penyakit, eh, takut terluka, takut kematian dengan arti Tobi'at ya manusia wajar takut kematian, kucing aja takut kematian, itu aja Kemudian eh, takut ketabrak misalnya, kemudian eh, takut jatuh atau takut ketinggian atau takut dengan binatang-binatang tertentu maka semua ini tidak masalah begitu juga kalau misalnya takut uh, kepada jin dalam dengan maksud takut melihat wajah serem maka itu juga uh, tidak masalah tapi kalau takut di sini ada sisi ta'zim, ada sisi pengagungan ada sisi menganggap uh, jin makhluk ini lebih superior dari kita maka ini tidak boleh haram ya jadi bedakan jadi kalau misalnya takut ngeliat muka jelek, jin, ya, mukanya serem gitu, itu maklum, wajar. Karena memang tidak pantas, tidak enak dilihat itu. Tapi kalau misalnya rasa takut tersebut, ada sisi pengaguan terhadapnya, ada sisi kekhawatiran, jin itu akan berikan marah bahaya untuk dia, maka ini tidak boleh. Tidak boleh, percayalah kepada Allah. Kemudian roja harap, berharap hanya kepada Allah ya berharap hanya kepada Allah yaitu pengharapan mutlak ya adapun pengharapan dalam artian mengharap seseorang melakukan sesuatu yang dia bisa maka itu tidak masalah selama dia meyakini bahwasanya itu hanyalah manusia yang melakukan dan itu terbatas contoh seorang orang tua mengharap anaknya itu lulus sekolah maka ini tidak masalah tapi tentu yang paling awal harapan dia adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak akan anak itu bisa lulus kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Mahabbah yaitu cinta. Maka enggak boleh menduakan cinta dan menyamakan cinta Allah kepada selainnya dari makhluk. Zabah penyembelihan. Maka menyembelih hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Anda pun menyembelih uh, atas nama makhluk, maka ini ada beberapa kemungkinan. imma diperbolehkan imma masuk ke dalam kesyirikan kalau diperbolehkan seperti apa yang pertama yaitu menyembelih dengan nama Allah untuk jamuan tamu makanya ini masalah ya menyembelih untuk jamuan tamu makan tamu menyembelih dengan nama Allah azza untuk dihadiahkan pahalanya kepada orang lain ini juga boleh ini juga boleh ya. Adapun menyembelih dengan nama Allah Azza wa Jalla dan dengan niatan untuk orang gaib tertentu bukan dalam masalah pahala atau gimana tapi untuk mempersembahkan kepada orang gaib tersebut maka ini syirik. Maka ini syirik. Taib Al-Muhim itu ya Kemudian bernazar, bernazar hanya kepada Allah Azza wa Jalla mengatakan saya kalau misalnya lulus kuliah saya bernadar akan puasa Senin Kamis selama sebulan bernadar di sini bernadar kepada Allah ya isti'anah minta pertolongan kepada Allah azza wajalla adapun minta pertolongan kepada makhluk maka ini ada yang sifatnya syirik ada yang bukan syirik kalau minta pertolongan kepada makhluk untuk hal yang dimampu oleh makhluk tersebut dan hati itu condong kepada Allah maka itu enggak masalah. Yang meminta kepada makhluk untuk hal yang dimampu oleh makhluk tersebut dan hati tetap ke Allah maka itu bagus, enggak masalah. Adapun meminta kepada makhluk yang dimampu oleh makhluk dan hatinya kepada makhluk itu tidak kepada Allah maka ini syirik. Walaupun mungkin ini syirik kecil tetapi ini tidak boleh. Karena hatinya lebih mengandalkan makhluk. Dan meminta kepada makhluk hal yang tidak dimampu oleh makhluk, walaupun kepada Allah kita meminta tolong pertolongan, maka ini zalim Karena meminta tolong kepada makhluk yang tidak dimampu olehnya. Kemudian meminta tolong kepada makhluk untuk hal yang hanya dimampu oleh Allah, maka ini syirik, bahkan bisa menjadi syirik besar. Meminta tolong kepada makhluk untuk hal yang di hanya dimampu oleh Allah, maka ini bisa menjadi... Syirik besar. Seperti apa? Meminta rizki. Akhi tolong berikan saya rizki. Akhi tolong turunkan hujan. Maka ini syirik besar. Akhi tolong hentikan hujan. Maka ini syirik besar. Taib istiqah. meminta pertolongan di saat sulit. Ini mirip dengan isti'anah. Isti'adah. Meminta perlindungan. Ini juga sama seperti mirip dengan isti'anah. bedanya isti'anah. Itu meminta pertolongan apapun, isti'adzah meminta perlindungan. Dan isti'adzah merupakan bagian dari isti'anah. Dan segala apa yang disyariatkan dan diperintahkan Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Semua ibadah ini dan lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah semata dan ikhlas karenanya. Karena ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Sungguh Allah tidak akan ridha bila dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Bila ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah, maka pelakunya jatuh kepada syirik akbar dan tidak diampuni dosanya apabila ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah atas perbuatan syiriknya. Al ilah artinya al maklu, itu sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan serta pengagungan. Allah azza wa jalla berfirman, wa ilahu ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahim. Dan Rabmu adalah Allah yang Maha Esa Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar Melainkan dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Syekh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi Rahimahullah berkata bahwasanya Allah itu Tunggal hanya satu zatnya Nama-namanya sifat-sifatnya Dan perbuatannya Nama-namanya banyak maksudnya satu di sini adalah Keesaan nama-namanya itu Yaitu nama-namanya hanya Allah Ta'ala yang memiliki nama semulia itu ya yeah. maksudnya adalah hanya Allah Ta'ala yang memiliki nama-nama tersebut dan tidak ada manusia yang <coughs> menyerupai eksklusivitas apa ya eksklusivitas nama-nama tersebut kekhususan nama-nama tersebut contoh As-sami' misalnya, maha mendengar. Maka manusia boleh mungkin tersifati dengan sami'. I. Tetapi ke kekhususan makna dari as-sami' yaitu memiliki pendengaran yang sempurna itu hanya ada pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, dan juga sifat-sifatnya. Allah Ta'ala memiliki sifat. Yang hanya Allah Taala yang tersifati dengan sifat sempurna seperti itu. Tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang sebanding dengan tidak sebanding, tidak ada yang setara, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah. Apabila demikian, maka Dia adalah satu-satunya berhak untuk diibadahi dan Allah tidak boleh disekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. شهد الله Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah Ta'ala berfirman mengenai Lata, Uzza dan Manat yang disebut sebagai sesembahan namun tidak diberi hak uluhiyah. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa ba'aukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu adakannya Allah tidak menurunkan satu keterangan pun untuk menyembahnya. Menyembah selainnya, menyembah selain menyembah nama-nama atau -nama, menyembah pemilik nama-nama tersebut seperti Lata, Uzza, Manat dan seterusnya. Setiap sesuatu yang disembah selain Allah itu batil semuanya. Maksud batil di sini batil penyembahan terhadapnya. Tidak benar. Ya. Atau bisa juga batil di sini dalam artian akan binasa. Ya, tapi yang pasti perbuatan meminta kepada selain Allah itu batil. Dalainnya firman Allah, "Dzalika hmm. Demikianlah kebesaran Allah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru sering Allah itu yang batil. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Allah juga berfirman tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang berkata kepada kedua temannya di penjara Ya sahiba yasjini a'rbabun mutafarriquna khairun amil lahul wahidul qahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa ba'ahukum ma anzalallahu biha min sultan Wahai kedua penghuni penjara manakah yang lebih baik manakah yang baik Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam Arbab mutafarriqun Tuhan yang bermacam-macam bermacam Ataukah Allah saja yang Maha Esa lagi Maha Perkasa Jadi mana yang lebih baik Berbilang Tuhan Antum Atau cuma satu Tuhannya ini kata beliau Apa yang kalian sembah selain Allah Itu hanyalah nama-nama yang kalian Dan nenek moyang kalian membuat-buatnya Allah tidak menurunkan Suatu keterangan pun tentang nama-nama itu Taib kemudian. Oleh karena itu para Rasul menyeru kepada kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah saja. Yaitu firman Allah: Aniyyabulillah maalakum min ilahin gairu, afala tattaqun. Sembala Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Maka mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla? Orang-orang musyrik tetap saja mengingkari uh, mengingkari keberhakan Allah yang untuk disembah. Mereka masih saja mengambil sesembahan selain Allah Termasuk orang-orang yang Rajin bertawasul kepada Rasulullah SAW setelah wafatnya ya, Itu mereka masih aja minta sama Rasulullah SAW Padahal beliau telah wafat ya, Mereka menyembah, meminta bantuan dan pertolongan Kepada sesembahan-sesembahan itu dengan menyekutukan Allah Jadi seolah-olah Allah itu tidak dengar Dan tidak mau mendengar doanya Jadi harus ke Rasulullah dulu maka okay, yang seperti ini tentu apa? Tentu merupakan suatu kesyirikan dan bersubhat bagi orang-orang awam. Pengambilan sesembahan-sesembahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ini telah dibatalkan oleh Allah dengan dua bukti. Pertama, sesembahan-sesembahan yang diambil itu tidak mempunyai keistimewaan uluhiyah sedikit pun. Karena mereka adalah makhluk. Tidak dapat menciptakan, tidak dapat memberi manfaat, tidak dapat mengelak bahaya, tidak dapat menghidupkan dan mematikan. Ya, jadi sudah dibatalkan. Apa yang di, dimampu oleh sesembahan sesembahan Apalagi patung? Apa yang bisa dilakukan patung? Kemudian Rasulullah SAW setelah wafatnya, apa yang bisa beliau lakukan sekarang? Bukan tentu bukan meremehkan Allah, meremehkan Rasulullah SAW. Tetapi kenyataannya, Rasulullah SAW ada di alam barzakh. Dan apa yang bisa beliau lakukan untuk kita sekarang? Ya.

Padahal mereka itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya dan tidak dapat memberi manfaat serta tidak kuasa mematikan dan menghidupkan juga tidak pula dapat membangkitkan. Ini sebentar lagi insya Allah nanti ada sesi tanya jawab ya dipersiapkan bagi yang bertanya. Allah Taala berfirman: "Kuli dhuul ladin zamtum min dunillahi la yamlikun mithqal dzaratin fi al-samaوات walla fi wa ma lahum feehima min syirk wa ma lahum minhum min zohir wa la tanfa'u asy-syafa'atu 'indahu illa liman adznalah katakanlah wahai muhammad suruhlah mereka uh, berdoalah mereka yang kalian anggap ya yeah, sebagai sesembahan selain allah coba kalian berdoalah minta kepada pihak yang kalian anggap itu sesembahan selain allah Lihat mereka ini tidak memiliki kekuasaan sebesar sebesar zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai suatu saham atau peran pun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah. Dan tidaklah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan oleh Allah untuk memperoleh syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun?" wala yastati'un lahum nasra anfusahum Mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun? Padahal berhala itu sendiri makhluk itu diciptakan dan berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada para penyembahnya bahkan berhala itu tidak dapat memberi pertolongan kepada dirinya sendiri Apabila demikian keadaan berhala-berhala itu, maka sangat sungguh bodoh. Batil dan zalim apabila mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai sesembahan dan tempat meminta pertolongan. Itu yang pertama. Lihat berhala-berhala itu. Bisa apa mereka sih? Atau lihat oh, pihak yang kalian minta-minta itu dari dari mayit Apa yang mereka bisa lakukan? Itu yang pertama. Kedua, sebenarnya orang-orang musyrik mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb, pencipta yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu. Mereka pun mengakui bahwa hanya Allah yang dapat melindungi dan tidak ada yang dapat memberinya perlindungan. Dan hal ini mengharuskan pengesaan uluhiyah yaitu penghambaan peribadatan hanya kepada Allah. Seperti mereka mengesahkan rububiyah yaitu ketuhanan Allah. Tauhid rububiyah mengharuskan adanya konsekuensi untuk melaksanakan tauhid uluhiyah. Jadi kaidahnya adalah rububiyah melazimkan untuk uluhiyah yaitu uh, kalau kita uh, mengakui rubiyah Allah mengakui keesaan Allah dari segi perbuatan Allah menciptakan, merizkikan maka kelazimannya adalah ya kita juga beribadah hanya kepada Allah Ta'ala kata Allah Azza wa Jalla ya ayuhanna su'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun

karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui Taib. untuk materi kita mungkin cukup sampai situ insyaallah kita lanjut uh, dengan uh, tanya jawab untuk asma'ul sifat kita akan membahas di pertemuan mendatang karena ada beberapa hal di footnote yang perlu dibahas lebih panjang lagi jadi uh, tidak akan masuk waktunya untuk ini ya bagi yang mungkin umahat yang ingin melihat uh, rekaman kajian-kajian uh, uh, prinsip dasar Islam, bisa dilihat di YouTube kami. Insya Allah, di playlistnya itu lengkap. Insya Allah, ta'ala Taib uh, di antara umahat, siapa yang ingin bertanya? Faktor silahkan. Oh, iya. Ya yeah. Waalaikumsalam <sniffs> warahmatullahi Taib ya, iya jazakallah khair. Ya, untuk uh, untuk ungkapan ketakjuban bisa juga dengan perkataan Masya Allah quwata illa billah. Enggak masalah. Ya, sebagaimana di surat Al-Kahf ya. Tadi itu luput dari saya. Saya enggak sempat menyebutkannya. Ya, benar. Boleh, football. Ya, silakan. عليكم السلام ورحمة الله اه يا mengatakan semoga di, semoga usaha diberkati semoga dagangnya lancar itu bagus mendoakan kebaikan nah, mengatakan semoga diberkati itu juga boleh karena itu bahasa Indonesia dan dalam bahasa Indonesia semoga diberkati itu kan bisa dipahami maksud dari semoga diberkati adalah yaitu apa yang dia kagumi dari dari perdagangan dari apa itu ini semoga diberkati itu nggak masalah, masih diberkati kan ini uh, apa namanya kalimat uh, uh, bukan kalimat afirmatif ya, yang diberkati adalah perdagangannya gitu loh, apa sesuatu yang dia kagum makannya, maka nggak masalah, semoga dijaga sama Allah ya itu nggak masalah, semoga diberkati sama Allah itu nggak masalah, tapi ketika pakai bahasa Arab ya dengan BArakallah itu kan kita pakai bahasa Arab kalau pakai bahasa Arab ya pakailah sesuai dengan pemahaman dan kaidah bahasa Arab karena keadaan bahasa Arab kata kerja barokah itu membutuhkan objek gitu loh membutuhkan sebutan objek fi fi apa ya makanya ada barokah ada kalau misalnya untuk orang yang baru nikah barokah Allahulakah khair. Barokah barokahAllahulakah Oh, ada, ada objek bukan barokallahu doang barokallah ini kadang orang karena tertukar dia kira sedang mengucapkan tabarokallah padahal dia pakainya barokallah ini kadang nggak paham bahasa Arab ya dan ajaibnya saya menemukan teman-teman saya ya walaupun bukan dai sunnah ya tapi sama-sama keluaran Libya sekelas bahkan teman lama dulu itu kadang pakai barokallah ya ini ini seperti orang belum belajar bahasa Arab dan seperti awam gitu barakallah ya barakallah barakallah fi gitu itu yang benar ya seperti itu ya jadi kalau misalnya semoga diberkati ya itu nggak masalah karena itu bahasa Indonesia dan di bahasa Indonesia kita itu mengatakan kayak gitu mafhum semua orang faham maksudnya adalah yang diberkati adalah hal tersebut ya fadl silahkan

Gimana, gimana 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 jadi jadi oke uh, oke okay, okay. jadi dia dia lah hasil lahir dari dia lahir dari hasil bapak yang kafir dan ibunya muslim gitu oh gitu type itu nasabnya ke ayahnya nasabnya ke ayahnya ah tetap ke ayahnya tapi ayah nggak boleh jadi wali kalau Enggak boleh sampai akhirnya orang Islam, sampai akhirnya masuk Islam baru boleh jadi wali. Karena wali di antara saat kewalian dalam pernikahan adalah Islam, maka wali yang kafir haram, enggak bisa jadi, enggak sah menjadi wali. Nikah. Iya. Aku udah Oh, sudah mualaf ayahnya. Boleh, boleh jadi wali, boleh. Ah, oh, sekarang muslim eh boleh jadi boleh jadi boleh jadi wali, enggak masalah. Iya, sebutlah nama ayah, dia Sumayyah bin binti siapa? Sebut nama ayahnya. Ya nasabnya kembali ke ayahnya, sah. Enggak masalah insyaallah. Bisa, bisa. Boleh. Iya boleh. Boleh dan sertakan doa supaya mereka dapat hidayah. Mendoakan mereka supaya dapat hidayah itu lebih afdal karena kalau mendoakan hujan doang itu nanti suatu saat ketika itu tidak merubah mindset orang-orang pencinta dangdut ya tidak perlu mindset orang-orang pencinta dangdut karena kalau misalnya hujan kan masih ada hari esok tidak hujan dan kapan-kapan dan mereka akan tetap dangdutan terus tapi mintakan pada Allah juga semoga setelah semoga Allah ta'ala turunkan hujan pada acara dangdut ini dan semoga Allah berhidayah pada mereka agar berhenti dari kemaksiatan tersebut begitu jadi jangan tidak cukup boleh tapi tidak cukup dengan mendoakan turun hujan karena huj, karena hidayah yang yang, yang terpenting itu. Ya, fadal. Silakan. Waalaikumsalam. Wa iyyak. Amin. Allahumma Saib. kalau misalnya dia tahu bahwasanya itu adalah syirik akbar ya, disini lihat dia tahu atau enggak itu syirik akbar kalau dia tahu maka dosanya belum diampuni karena dia belum bertaubat walaupun dia uh, meninggalkannya tapi kalau belum bertaubat belum istighfar, belum minta ampun sama Allah maka dia mati membawa dosa syirik besar kalau dia tahu persis itu adalah syirik besar tapi kalau misalnya dia mati dalam keadaan tidak ngerti kalau itu syirik besar, maka semoga Allah Ta'ala berikan uzur buat dia. Semoga, kita katakan semoga, karena kita nggak memastikan apakah diberi uzur atau tidak oleh Allah. Kalau di dunia mungkin diberi uzur, tapi kalau di akhirat, itu keputusan Allah. Karena boleh jadi memang dia diberi uzur di dunia karena nggak tahu ya. Tapi boleh jadi di akhirat dia akan ditanya oleh Allah, kenapa nggak belajar? Kenapa tidak menuntut ilmu? Para itu sudah jelas syirik. Maka Allah alam dilihat dari kondisi orang tersebut. Dia tahu atau enggak kalau itu syirik? Kalau misalnya dia tahu, memang dia meninggalkannya. Tapi dia enggak bertaubat, maka dia dosa syirik besar masih dia masih ada pada dia. Tapi kalau misalnya dia tahu dan meninggalkan, mungkin saja kita enggak tahu kalau dia udah taubat. Bisa jadi dia taubat dalam kesendiriannya. Minta ampun sama Allah, kita nggak tahu. Makanya, uh, Allah, alam di kita lihat ketika dia <tuh> meninggalkan itu, kita lihat dia, kita kembali ke zahirnya. Dia, dia normal sholat atau enggak? Kalau memang dia normal sholat, apa melakukan ajaran Islam dengan normal, maka kita tetap menganggapnya Islam, Muslim. Ya, adapun urusan taubatnya kan, kita, kan dia taubat nggak harus di depan kita, bisa jadi. Uh, kesendirian dia terhadap Allah subhanahu kita nggak tahu tapi kita lihat zahirnya saja dia sudah meninggalkan dan melakukan amalan-amalan Islam ya begitu Allah ya Taib, uh, misalnya uh, minta tolong kepada Mbak Comblang untuk menjodohkan dia, dan dia tidak meminta kepada Allah supaya dimudahkan urusannya. Hatinya dia condong kepada Mbak Comblang dan berharap pada Mbak Comblang itu, karena mungkin Mbak Comblangnya pintar ngerayu mungkin. Dia tidak minta sama Allah, dia mengandalkan, mengandalkan Mbak Comblang itu tanpa Allah. Maka walaupun dia tahu Allah lah yang membolak balikan hati, maka ini syirik kecil. Ya itu, itu minta tolong seperti itu dan berharap kepada selain Allah. Walaupun dia tahu Allah Taala lah yang akan menunaikan harapannya. Lebih berpihak, lebih lebih mengandalkan makhluk. Maka ini termasuk uh, yang dilarang. Condong hati condong kepadanya. Ya begitu. Makanya seorang hamba itu hendaknya uh, se sehari-hari itu dipenuhi uh, ingatan akan Allah dan tawakal sama Allah azza wa jalla. Ya, termasuk juga misalnya seseorang sakit, dia dirawat di rumah sakit. Ada suster ada ini. dan dia selalu bilang ke dokternya, "Dokter, tolong dokter, tolongin saya, dokter, lakukanlah semaksimal mungkin." Hatinya tuh betul-betul berharap -betul minta tolong pada dokter dan dia itu enggak begitu minta sama Allah gitu loh. Ya mungkin mungkin dia doa tapi doanya hambar tapi hatinya lebih lebih ke dokter gitu loh, maka ini sirik kecil, ya. Ini sirik kecil, ini yang dimaksud, seperti itu contohnya, dan masih banyak kasusnya. Silakan, wah iya, waalaikumsalam Tuhan. Bukan menurut pendapat saya, ini menurut Islam kata Allah Azza wa Jalla, inna ini indallahi al Islam uh, sesungguhnya agama yang sah yang berhak yang benar di Allah adalah Islam uh, liberalisme itu kan mengajarkan uh, satu yaitu pluralisme agama yaitu seluruh agama itu dianggap sama sama-sama Tuhan itu pertama dan juga yang kedua meng tidak ada nahi munkar. <tuh> Karena semua orang itu bebas melakukan pilihan masing-masing hidupnya dan uh, tidak boleh ada yang mengingkari kemunkaran yang mereka lakukan. Asasnya itu pilar-pilar liberalisme itu itu. Yaitu satu uh, semua agama sama dan yang kedua uh, free. Ya, yeah, semua orang itu memiliki freedom dan bebas. Makanya liberate, liberasi, liberal, li membebaskan. Ya. Yeah. Uh, dan uh, pada ujung-ujungnya, liberal, li, li, liberal agak Islam liberal. Ujung-ujungnya adalah untuk uh, menganggap agama itu privasi. Agama itu sesuatu yang nggak usah dipublikasi, nggak usah ditolerirkan, dan bahkan kalau seseorang menganggap uh, dirinya itu nggak memakai syariat, itu nggak masalah bagi liberal. Maka, tanggapan Islam apa? Tanggapan Islam ini, ini menuju kekufuran. Menganggap agama lain itu uh, sama dengan Islam, maka ini kekufuran. Dan juga uh, pro terhadap kemaksiatan, uh, karena tidak ada nahi munkar, maka ini kerusakan. Dan sekarang uh, liberalisme itu dibungkus dengan nama Islam moderat atau mediasi agama. Jadi agama jadi sama semua dan orang yang toleran versi liberal itu dianggap sebagai moderat apa toleran versi mereka yaitu kita bukan membiarkan orang-orang kafir beribadah tetapi kita itu diajak kerjasama untuk ibadah orang kafir menjaga ibadah orang kafir ridho terhadap ibadah mereka menghadiahi mereka saat ibadah mereka maka inilah salah satu efek dari moderasi beragama maka ini menuju ke kufuran Menuju kepada ridho akan apa yang Allah murkai, dan menuju pembebasan uh, maksiat di mana-mana. Maka ini salah satu hal yang berbahaya, ya liberalisme dalam beragama. Ya begitu, yang bisa saya tanggapi, layak. Uh, kalau dia mengatakan sampai kapan seperti ini, dalam rangka dia kurang menerima takdir Allah, jelas ini kekurangan tauhid. Ya, tapi kalau misalnya itu hanyalah ucapan batin, ucapan hati, hanyalah merasa kegelisahan, merasa uh, tersiksa dengan ujian ini, maka semoga ini dimaafkan dia tidak ber, kalau dia tidak bermaksud menyalahkan Allah, tidak bermaksud menyalahkan takdir, tapi dalam arti dia sedang menunggu jawaban dan pembukaan jawaban dari Allah mengucapkan hal seperti itu sebuah mudah mudah-mudahan tidak masalah ya sampai kapan ini berakhir dalam arti dia sedang menunggu ini berakhir dan berharap Allah Ta'ala mengakhirinya maka semoga tidak bermasalah tapi kalau misalnya dia mengatakan sampai kapan ini berakhir dalam hatinya itu terbit seperti menyesali seperti kenapa takdir seperti ini seperti apa salah saya kok Allah perbuat seperti ini sih gitu maka ini tidak boleh ini mengurangi kadar tauhid ya itu itu dibedakan itu apa dibedakan ya manusia beda ini tergantung hatinya dia lihat hatinya dia bagaimana seperti itu uh, pak penawai penanya <tuh> uh, di, tergantung apa yang dia doakan. Kalau tergantung apa yang dia doakan dan apa wasilah dia berdoa, kalau misalnya dia doakan sesuatu yang tidak uh, baik, misalnya mudah-mudahan kamu kembali ke pangkuan Tuhan ya maka nggak boleh kita aminkan karena maksud Tuhan dia di sini bukan seperti maksudnya orang Islam nggak boleh ya semoga Yesus me menjagamu ini juga nggak boleh kita aminkan nggak 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 jangan doa kayak gitu mas gitu karena yang menjaga saya bukan Yesus Allah azza Jalla. tapi kalau misalnya dia doa umum seperti mudah-mudahan lancar ya mas mudah-mudahan hari ini baik-baik aja mas itu nggak masalah tapi doa-doa seperti yang tadi yang menyangkut keagamaan mereka atau dengan wasilah-wasilah yang syirik maka enggak boleh. Misal semoga berkah Yesus padamu enggak. Ini jangan bilang amin enggak boleh. Karena ini batil doa ini dan juga boleh kita kata nasati afwan yang memberkati adalah Allah bukan Yesus. Ya. Uh, ada pun kalau dia bilang semoga Tuhan memberkatimu maka sebaiknya juga tidak diamini karena Versi dia itu beda sama kita, ya. Atau dia bilang GBU, ya, GBU, ya. Apaan GBU? Kita taunya GBK, Gelora Bung Karno. Okay. GBU, doa kok dirikas ringkas. Apa artinya GBU? God bless you. God di sini maksudnya siapa? Ya, saya takutnya God di sini Tuhan Bapak. Ya karena mereka imma Tuhan Bapa, ima Tuhan, Bapak, ima, uh, Tuhan Yesus, imma Bunda Maria atau yang semisal Roh Kudus. Enggak semuanya ini konsep yang batil. Kita kalau dikaitkan dengan itu dengan ketuhanan versi mereka jangan mau. Tapi kalau misalnya umum ini enak ya makanannya ya, mudah-mudahan berkah ya, enggak masalah. Karena ini masih global, mudah-mudahan berkah ya, itu enggak masalah. Tapi mudah-mudahan Tuhan memberkati ya. Nah, karena ada sisipan Tuhan di sini sebentar. Kamu bicara Tuhan ya Tuhan bukan nanti beda sama Tuhan saya. Ya begitu. Ya. Enggak masalah. <tuh> nggak masalah. Dan boleh juga kita mendoakan yang semisal kepada dia. Mudah-mudahan sukses ya bisnisnya boleh juga. Di uruf kita kayak gitu nggak masalah. Iya, enggak masalah. Mudah-mudahan sukses ya bisnisnya gitu. Ya nggak masalah baik kita yang mendoakan iya ya. boleh 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 semoga lekas sembuh ya itu boleh ya boleh juga kita siarkan semoga Allah mempercepat sembuhmu itu terus diaminin ya alhamdulillah nggak apa apa ya ya doain doain gitu aja jangan doain ngajak berantem semoga semoga Uh, lekas sembuh ya dan yang menyembuhkan ya Allah bukan Yesus itu syirik ya itu bukan doain itu nama itu nanti malah ngajak berantem dia jadi jadi udah doain global aja semoga lekas sembuh semoga Allah lekas sembuhkan kau misalnya seperti itu Allah wara oh iya Ain boleh satu lagi fatul kepada selain Allah. Uh, tidak berat. Ya. Caranya adalah yang pertama mempelajari tauhid lebih dalam lagi. Terutama sekali mempelajari tentang asma wa sifat. Ya, saya ada kajian rutin, silakan dicari di YouTube Fikih Asmaul Husna. Serial kajian fikih Asmaul Husna. Ya, itu insyaallah uh, serial yang bermanfaat untuk menanamkan tauhid Asma'ul sifat dan juga tauhid rububiyah pada diri kita insya Allah bermanfaat itu yang pertama yaitu tanamkan ilmu cari ilmu tentang tauhid lebih dalam lagi yang kedua harus mengetahui makhluk manusia ya manusia itu makhluk dan makhluk itu tidak bisa diandalkan 100% maka kata uh, kata sebagian dari ulama uh, منذ rif Anas, ya sejak aku itu mengenal manusia, ya aku tidak mendengar ucapan mereka. Maksudnya sejak aku mengenal manusia, aku tidak mempedulikan pujian dan cacian mereka. Karena dari mereka kalau memuji saya itu berlebihan dan yang mencaci saya itu karena tidak tahu saya, tidak tahu tentang saya. Artinya manusia itu kekurangan gitu loh. Maka kalau kita yang yang kedua ini kenalilah dunia dan manusia. Kalau kita mengenal hakikat dunia dan hakikat dari manusia, maka kita tahu kita tidak akan mengandalkan yang seperti ini. Kita tidak akan mengandalkan dunia, kita tidak akan mengandalkan manusia. Orang ketika sudah mengandalkan dunia, dia akan lebih berpihak kepada manusia daripada kepada Allah azza wajalla. Lihat orang-orang yang punya jabatan tinggi. Mereka mengandalkan jabatan dan keduniaan serta kekayaan yang mereka punya kan? Mereka mengandalkan ego mereka manusia. Mereka mengandalkan ajudan mereka. Tapi mana hati mereka kepada Allah Azza wa Dan ketahui bahwa mereka itu kuat karena apa? Karena kesombongan. Bukan karena peribadatan mereka kepada Allah Azza wa Bahkan orang yang miskin dianggap lemah, tapi dia dekat sama Allah itu lebih kuat daripada orang yang menjabat dengan kekayaan berlimpah, ajudan yang beragam dan kesombongan yang berlebih. Lebih kuat orang yang dianggap lemah tadi. Jadi yang pertama, garil lagi ilmu syar'i. Yang kedua, kenalilah hakikat dunia dan manusia. Ya, barang siapa yang mengenal hakikat dunia dan manusia, dia akan berputus asa. Akan hilang harapannya kepada dunia dan hilang harapannya kepada manusia karena dia tahu siapa apa itu dunia dan siapa itu manusia. Kemudian yang ketiga banyak berdoa meminta kepada Allah agar Allah jadikan kita ini senantiasa bertakwa dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang ketiga. Yang keempat, pelajarilah sirah para nabi dan orang-orang saleh zaman dahulu. Bagaimana mereka itu belajar menuntut ilmu, berdakwah dan melakukan hal-hal yang luar biasa di bawah bimbingan Allah dan bagaimana tawakal dan tawakkanya mereka kepada Allah azza wajalla. Baik, jadi hal-hal tersebut yang perlu uh, uh, dipahami dan juga diamalkan insyaallah supaya kita lebih tawakal sama Allah dan tidak mengharapkan lebih kepada manusia. Ya begitu. Itu. Ya mungkin sampai situ aja insyaallah saya juga pamit ya sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته